Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara daftar atau membuat akun di Powtoon. Jadi pertama, langsung saja kita praktek ya. Kita buka Google dulu, boleh pakai Google Chrome, boleh juga kalau sudah masuk ke Google, lalu kita ketik di browser. Powtoon.com. Klik. Jadi saya ulang ya. Jadi Bapak Ibu masuk dulu ke Google, kemudian ketik di browser ini powtoon.com. Nah, setelah itu kita akan masuk di beranda webnya Powtoon ya. Yang perlu saya jelaskan, Powtoon ini adalah aplikasi yang berbasis web. Jadi Bapak Ibu apabila ingin menggunakan Powtoon untuk berkreasi, tidak perlu menginstal ya. Jadi ini digunakan secara online. Jadi Bapak Ibu harus punya jaringan yang bagus supaya bisa menggunakan Powtoon ini untuk membuat karya. Di sini kita harus daftar dulu ya Bapak Ibu. Jadi ini ada login, bagi yang sudah punya akun di Powtoon langsung bisa klik yang login. Tapi bagi yang belum punya akun harus klik yang sign up free. Ya, sign up free artinya daftar gratis. Coba saya klik saja yang sign up free. Kalau sudah di klik yang sign up free, maka akan masuk di sini ya. Ini ada kalimatnya sign up to Powtoon. Already have an account. Nah, kalau yang sudah punya akun langsung login. Tapi bagi yang belum harus sign up. Ya, sign up-nya ini bisa menggunakan email, ya, ini bisa masukkan email, bisa masuk lewat Google, bisa menggunakan Facebook atau yang lain nih, ada Katamur. Ya, jadi ada yang lain ini. Nah, mungkin coba nah, kalau sudah terbuka akunnya yang di Google, kalau Bapak Ibu punya akun, silahkan klik saja ke akunnya, akun Google-nya ya. Kalau misalnya punya lebih dari satu, klik aja salah satu. Ini saya punya dua akun, coba saya klik salah satu. Nah, saya ini daftar atau sign up menggunakan akun Google saya. Nah, masuk di sini ya. Jadi Bapak Ibu nanti harus memilih 3 sampai 5 topik ya. Kemudian remote office. Nah, di saya sudah memilih 5 ya. 3 sampai 5 ini. Kemudian kita langsung masuk ke Let's Go. Nah, ini sudah ada tulisannya Welcome to Powtoon. Setelah itu klik continue. Oke, kita sudah masuk di sini ya. Nanti di sini akan tercantum nama akun Google Bapak Ibu di sini ya. Nama saya di sini Mawar ya. Nah, ini jadi yang jelas, yang free dan yang pro jelas ada bedanya ya, terutama fitur-fiturnya. Yang pro nanti fiturnya pasti lebih lengkap ya. Ada fasilitas-fasilitas lain yang mendukung, yang lebih canggih lah, begitu ya. Tapi dengan yang free saja Bapak Ibu bisa juga digunakan khususnya untuk membuat media pembelajaran.
Walaupun memang terbatas ya, tapi nanti ada triknya bagaimana mengatasinya. Sekarang saya hanya ingin memberitahukan cara mendaftarnya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu ini berarti sudah daftar ini ya. Nah, kalau nanti yang berbayar itu di sini ngeriknya. Ini di bawahnya ada tulisannya pricing. Jadi misalnya nanti kalau udah pinter ya, pakai yang free ini udah lancar, udah pinter mau pengen mengembangkan supaya lebih canggih nanti mungkin ya fiturnya yang bisa digunakan, maka klik aja yang pricing ya. Nanti ada harga-harganya, kemudian templatenya mungkin Bapak Ibu pengen lihat templatenya yang ada di sini ya. Nah, ini ada macam-macam di sini ya yang bisa Bapak Ibu pilih. Nah, ini banyak sekali ini juga. Nanti ada pilihan-pilihan mana yang free dan mana yang pro. Nah, ini ada tulisannya pro begini. Ini ya Bapak Ibu, ini berarti yang berbayar yang tidak bisa digunakan kalau kita tidak bayar. Ya, oke, okay. Itu hanya salah satu ilustrasi saja ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau membuat, nanti ada di bagian yang berikutnya akan saya praktekkan bagaimana nanti di Powtoon ya. Jadi Bapak Ibu harus punya akun dulu di Powtoon. Nanti kalau sudah punya akun, nanti langsung bisa praktek. Nanti saya akan buatkan juga tutorialnya untuk prakteknya ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Jangan lupa yang belum subscribe ya, mohon diklik subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.